Smartphone baru harus dicas 8 jam perlu atau tidak? Seringkali saat kita membeli smartphone baru, si penjual pasti mengatakan agar kita mencas baterai selama beberapa jam dan ponsel dalam keadaan mati. Lantas, benarkah pernyataan si penjual tersebut? Dan apakah smartphone baru harus dicas 8 jam terlebih dahulu sebelum digunakan? Dahulu sebelum era smartphone seperti sekarang, hal ini memang sangat disarankan oleh produsen ponsel. Alasannya jelas agar perangkat lebih awet dan dapat bertahan lama. Namun, itu dahulu, sebelum era smartphone merajalela. Dengan semakin berkembangnya teknologi baterai, saat ini kita tidak perlu lagi mencas baterai smartphone hingga 8 jam sebelum menggunakannya. Mengapa demikian? Berikut adalah ulasan apakah pernyataan pengisian 8 jam sebelum penggunaan smartphone baru masih diperlukan atau tidak. Jenis baterai yang digunakan sudah berbeda. Pada perangkat jadul, baterai yang digunakan dan harus dicas selama 8 jam adalah baterai jenis NICD ataupun NIM yang banyak digunakan pada ponsel tahun 1995-2000 dan setelah itu tidak digunakan lagi karena digantikan oleh lithium ion. Alasan penggantian ini karena daya baterai yang kurang maksimal, sehingga kita disarankan untuk melakukan hal itu karena dapat berpengaruh pada ketahanan baterai. Kedua jenis baterai NICD ataupun NIM sebenarnya memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya apabila kita melakukan charging dalam waktu lama dan tetap terus melakukan charging setelah baterai penuh overcharge, maka baterai tersebut akan bisa bertahan lebih lama lagi. Maka dari itu, perangkat zaman dulu tetap terasa awet dan dapat digunakan bertahan beberapa hari saat indikator baterai masih menunjukkan 4 atau 5 bar penuh. Apakah smartphone baru harus dicas 8 jam? Sedangkan baterai yang banyak digunakan pada perangkat saat ini adalah jenis lithium ion, li-ion, maupun lithium ion polimer, LiPo. Kedua jenis baterai ini memang tidak perlu dicas selama beberapa jam pada saat akan digunakan. Namun, jika saat smartphone dicas dan indikator baterai sudah penuh, segera cabut kabel charger agar tidak terjadi overcharge. Hal ini bisa menyebabkan baterai cepat mengalami kerusakan. Jadi, apakah smartphone baru harus dicas 8 jam masih diperlukan atau tidak? Hal itu tidak perlu dilakukan karena baterai yang digunakan pada gadget masa kini adalah jenis lithium ion dan lithium ion polimer. Saya sendiri telah beberapa kali mencoba smartphone baru, dan biasanya hanya saya cas hingga indikator menunjukkan angka penuh 100%. Malah terkadang saya langsung gunakan tanpa melakukan pengisian baterai terlebih dahulu. Intinya, kita tidak perlu mencas gadget baru selama 8 jam terlebih dahulu sebelum digunakan seperti halnya gadget zaman dulu. Jika masih tidak percaya, silakan cek hal ini di buku panduan yang terdapat pada dus smartphone Anda. Silakan cari keterangan yang menyebutkan bahwa smartphone Anda mesti dicas selama 8 jam atau lebih dan dalam keadaan mati agar dapat bertahan lebih lama. Saya yakin 100% Anda tidak akan menemukan itu. Kesimpulannya, kita tidak perlu mencas gadget baru selama 8 jam terlebih dahulu. Lalu, bagaimana cara mencas baterai agar baterai tidak cepat rusak? Kita tidak perlu menunggu sampai baterai habis 100% baru melakukan pengisian. Meskipun gadget dalam kondisi baterai 70%, kita bebas melakukan pengisian. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Apple menunjukkan bahwa baterai smartphone yang dicas sebelum kehabisan daya akan lebih tahan lama dibandingkan dengan baterai smartphone yang dicharge setelah baterai habis. Nah, itulah tadi ulasan jawaban mengenai pertanyaan apakah smartphone baru harus dicas 8 jam terlebih dahulu atau tidak. Semoga dapat membantu.